336. Menuju ke Metro Space. Metro Space Depot. Metro Space Depot di Sungai Lokan. Berhampiran dengan Swift. Kita dah tengok kan Swift depo yang tu. Urusan turun kontainer. Jalan siram. Nah, basah pun kena siram tu. Okey, dekat sini. Memang tak logik jadi dua lane juga. Kalau duduk dekat sebelah kiri ke sebelah kanan ke, memang tak cukup untuk dua-dua lane tu. Sebiji lori tak boleh duduk. Lepas ukur macam mana tau. Atas sini barulah jadi ada akai balik lah. Memang tak jadi dua lane. Dia sebabkan dia buat jalan dekat sini ni kalau dia nak dia jadikan dua lane no. Kau tengok kat depan tau kalau ikut lane kiri jawab dia impit ke kanan juga buat macam mana pun dekat sini barulah nampak ada kesempurnaan itu yang naya tu. Patutnya dia tak boleh lah buka dua lane dalam keadaan jalan tu masih mengikut reka bentuk yang lama no. Komplen kerja. Bukan komplen cerita. Marah yang kerja. Marah nasihat. Tak kali.
di terpilih hijau lah. Kalau abang lah kan, parti motor lah. Lain tak ada lah. Tengok habis mana yang boleh tengok dekat cermin blind spot mirror yang depan tu, blind spot mirror yang sebelah pintu kiri tu. Nak habis. Takut motor main duk menyelit celah-celah lori. Masalah apa, mereka tak biasa duduk dalam lori. Mereka tak tahu apa yang kita nampak, apa yang kita tak nampak. Jadi hampa yang mana yang tak biasa duduk dalam lori pun, bila abang duk cerita macam ni, tolong ambil perhatian lah. Dulu abang duk cerita dalam blog abang, bila dekat traffic light, kalau boleh jangan duk berhenti depan lori dekat-dekat. Nak berhenti depan lori boleh, tapi jauh. Nak lagi bagus, bila hampa berhenti tu, hampa cari dengan hampa nampak driver. Kalau tak nampak driver, mana driver tak nampak hampa. Tu ya, simple lah. No? Sama juga kalau hampa berhenti sebelah-sebelah lori yang hampa tengok dalam cermin tu, hampa nampak lah muka driver dalam cermin, dalam side mirror dia. Kalau hampa tak nampak muka driver, mana dia tak nampak hampa. Ha, tu cerita blind spot. Tapi bila orang cerita blind spot, orang buat main-main. Selalu duk tengok komen dalam Facebook, sikit-sikit blind spot, sikit-sikit blind spot. Ingat main-main lah blind spot ni. Blind spot bukan main-main tu. Ah, blind spot ni maknanya tak nampak lah. Nama pun blind, buta. Titik buta. Bukan kami sengaja-sengaja buat blind, dah. Bukan sengaja-sengaja buat buta, tak nampak. Jadi retiak abang, orang lain abang tak tahu, retiak abang. Apabila lampu hijau, abang tak terus jalan. Abang perhati dulu ke kanan, bagi masa beberapa saat, barulah abang jalan. Tapi kalau kata dia duk ada juga, duk menyeruk dan tu, kalau tersagat ke apa ke juga, tu kata retiak dah lah orang kata. Na'udzubillah lah, setakat ni alhamdulillah lah, tak biasa lagi lah. Lagi satu, ni benda ni berlaku lah. Motor duduk rapat dengan lori kat depan lori. Tiba-tiba lampu hijau, enjin mati. Enjin mati, dia pula duduk dekat blind spot. Lori jalan. Apa jadi? Kalau enjin mati, enjin motor pun mati depan lori, seboleh-bolehnya lari dulu. Turun daripada motor, tolak. Lari daripada lori tu. Jangan duk orang gagah nak engkau nak start. Lari dulu. Itu perbuatan yang betul. Kalau depan kereta tak apa, dia nampak apa. Lori masalahnya tak nampak. Depan tu tak nampak. Memang ada blind spot mirror. Tapi kadang-kadang ada driver yang kurang prihatin, dia tak perhati apa, takut dia ralik dengan benda lain. Bila lampu hijau dia tak tengok kiri kanan lah, dia tekan minyak terus lah. Kau ingat lah no, yang tu lah. Nak pesan-pesan ya. Bukan nak tunjuk pandai ya. Nak pesan ya. Bagus kalau kat traffic light abang lebih seronok. Lebih selesa lah. Seronok tu tak lepas seronok. Bila masa pun seronok kan. Lebih selesa lah kalau ada kenderaan lain di depan. Biar abang di belakang lah, nombor 2, nombor 3. Kalau duduk depan kali ni, dia punya tanggungjawab tu besar. Orang kata tanggungjawab, tanggungjawab untuk menjaga motosikal punya keselamatan. Kalau ikut logik, yang kecil nak jaga yang besar no. Macam kalau kena teruk yang kecil ni dah. Di Malaysia ni dia terbalik. Di Malaysia ni yang besar dia jaga yang kecil. Dalam duk jaga pun kena juga, kita tak mau. Luar negara, setahu abang, motor bukan boleh potong main duduk depan tau. Dia kena berbaris. Ada abang baca dalam satu rencana, orang Malaysia dia pergi travel ke luar negara, dia naik motor tau. Dia pergi Jerman kalau tak silap abang. Dia buat macam di Malaysia lah. Dia naik motor besar lah, bukan naik motor kecil kan. Dia buat macam Malaysia. Bila traffic light dia pergi potong. Potong-potong dia tak dalam duk potong tu dia kata. Dua tiga orang dah tengok dia dengan pandangan yang tak seronok lah.
Rata dia kata lagi 2 biji kereta nak sampai depan sekali. Kereta tu buka pintu. Kereta tu buka pintu, sengaja buka pintu. Sebab apa? Sebab dia di sana motor pun tak boleh potong tau. Apabila berbarai kat traffic light. Itu mengikut apa yang dia cerita. Kalau dia bohong, abang bohong. Tapi benda tu diceritakan dalam satu majalah. Kalau siapa yang masih ingat majalah tu dah tak ada lah ni. Nama majalah tu Roda-Roda. Roda-Roda. Ini perbarisan nak masuk ke depo EAE. Dia orang melintas di depan lorong apa, jalan masuk depo 3 untuk ke Future Space. Ada yang mungkin baru lah, pengunjung baru ke abang punya channel, mereka bertanyakan soalan-soalan ataupun meminta abang buat video yang abang dah buat. Untuk informasi pada yang baru lah, yang baru selamat datang ke channel Abang Zul. Sebagai info, channel Abang Zul ni ada lebih kurang 80 lebih video lah berkaitan dengan lori, lori kontainer terutamanya. Jadi rajin-rajin kan apa, scroll lah, cari ya. Kalau dekat main channel abang tu, klik dekat videos. Jangan scroll dekat bawah yang main channel yang biasa tu lah. Tengok dekat atas tu ada apa, dia punya kotak-kotak lah tu kan, dia tulis tu videos. Klik kat situ. Dekat situ scroll pelan-pelan. Itu maknanya keseluruhan video daripada channel Abang Zul ada kat situ. Ni Swift Depo lah, kereta kita dah pergi lah. Jadi balik ada cerita tadi. Jadi klik dekat channel, dekat kotak yang tulis videos tu. Kemudian scroll pelan-pelan cari. Mana yang abang jumpa tu, komen-komen yang abang jumpa, abang bagi link lah. Abang boleh bagi link lah. Tapi mana yang abang, kadang-kadang komen banyak sangat, minta maaf, tak semua komen abang dapat jawab. Sebab abang bukan sepenuh masa, macam abang kata itu lah, abang bukan sepenuh masa seorang jurugambar video lah. Abang merakam sambil bertugas. Dan bila balik daripada kerja tu, apa, abang perlukan masa untuk edit video. Dan apa, dalam masa yang sama abang perlukan rehat. Jadi tak sepanjang masa lah. Jadi mana yang komen yang abang lambat jawab, jangan ambil hati lah. Bukan abang sengaja tak ni. Tapi ada komen yang abang tak jawab lah, yang tu faham-faham diri je kot. Komen
tanya soalan peribadi ya, terlalu peribadi ya. Jadi abang tak jawab kan, diorang tak maaf lah. Apa yang mana yang komen berkaitan dengan video, insyaAllah komen yang berulang-ulang pun abang cuba jawab juga. Jadi ada yang tanya lorinya auto ke? Abang dah cerita lah tu semua tu. Dia buka auto ni, automated transmission yang bernama Volvo iShift. Dia bukan automatic macam kereta tu. Kereta guna torque converter. Yang ini tak, dia masih lagi manual gearbox. Tetapi dikawal dan difungsikan menggunakan komputer dan pneumatic system. Nama dia Volvo iShift. Okay, kita sampai ni depo metro space. Abang nak kenapa ambil tu kemudian nak kosong dalam tu nak tu. Tu Cik Kamal J. Tu Kamal J. Nanti bila-bila kita ambil set loader punya video daripada beliau.